uang selanjutnya. Silakan. Oke nih, nomor berapa ini? Pejuang nomor 49. Berhubung semangat kamu kayaknya oke punya, kita tos dulu dong. 1, 2, 3. Udah ngerti gua, udah ngerti. Rambut gondrong yang seperti tak sempat kurawat ya, Mas? Emang situ siapa minta ngerawatin? Ya, kan aku buka salon. Belum selesai loh ngomongnya, Mas Toro. Ya, kira. Jangan sampai pegang rel dong. Bukan, kamu pegang rel. Gagal tuh kan. Gimana sih, Akang? Tinggal diceburin deh tuh sama Algojo. Dia malah bergaya sebelum diceburin. Semangat ya. Semok yang semangatnya oke juga nih. Nah, gitu cantik. Pertahankan gayamu ya. Walaupun nanti kecebur, harus tetap WC ya. Bagus itu ya. Doain dong dia berhasil. Ya ampun, itu udah berhenti aja. Kan gagal jadinya, Mbak. Mbak, gimana sih, Mbak? Udah makan belum, Mbak? Yang pakai baju merah harus pasti lolos, ya kan? Ya iyalah ya, masa ya iya dong? Kamu ngomong sendiri, jawab sendiri. Maju, Ana emang kadang-kadang begitu ya? Iya, Mas. Bu, kamu harus berhasil dong. Jangan malu-maluin Ana yang udah semangatin kamu dong, ganteng. Oh my God, dia berhasil. Selamat ya, Mas Ganteng. Kaman pejuang. Makasih ya pejuang. Gak apa-apa. Sebagai reporter itu resiko. Kalau gue pejuang nomor 39, gimana rasa Anda telah berhasil? Ya bangga sih ya. Bisa mengalahkan beda dari yang lain gitu, yang gagal gitu. Gak kecebur. Bisa pelukan sama Kenta juga tadi. Oke buat pejuang yang lain, terus semangat, percaya diri, dan bismillah. Semangat!